Now, kemarin kita sudah bertemu dengan Catnap dan apa yang akan terjadi dengan karakter gua ya teman-teman. Selamat datang di YouTube channel Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan untuk bermain game Poppy Playtime chapter ketiga. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah selesai ya teman-teman di playhouse. Dan habis itu gue pergi ke counselor. Dan tiba-tiba saja di sana ada si Catnap yang membayang-bayangin gue. Dan sekarang yuk langsung saja teman-teman, kita akan melanjutkan untuk bermain game Poppy Playtime chapter ketiga Deep Sleep yang satu ini. Di terakhir kali gue di jump scare teman-teman, dan gue sama sekali tidak siap. Dan akhirnya gue melihat sedikit realita dari game Poppy Playtime yang satu ini ya. Udah terlambat Catnap. Aku juga mau pergi dari sini, tetapi apa boleh buat ya. Catnap. Oh ya, by the way teman-teman, kalau nggak salah gue kan, nah ini dia nih biang keroknya nih teman-teman. Harusnya di baterai gue mau taruh di situ. Tiba-tiba saja si Catnap berdiri di sini dan sama sekali tidak terlihat karena gue lagi pakai topeng ya. Dan sekarang topeng gue juga sudah menghilang guys. Sebentar, gue ganti terlebih dahulu tuh. F-nya udah nggak ada karena topengnya sudah diambil sama si Catnap. Tidak. Oke, gue ganti lagi ke sini. Loh, kok gue punya baterai lagi nih? Bisa ditaruh kah di sini? I see. Untuk keluar kalau nggak salah kita ke sini kan? Tunggu dulu, kita keluar tuh kemana nih guys? Coba dulu. Kalau misalnya salah teman-teman, gue akan masuk lagi ya. Gue keluar dulu. Yah, kok gelap lagi? Ya. Angkat. Halo? Something's gone wrong. I have a cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. Kita harus mencapai 100% katanya. Di mana tetapi? Bentar ya teman-teman. Oh itu tuh ada bunyinya. Nit. Di mana tuh? Halo? Loh. Di mana itu guys? Bentar. Sini kah? Aha, ini dia. Mari kita ambil. Terus kita pergi ke arah mana ya kira-kira? Kalau nggak salah di sini nih. Karena ini kan kereta. Ya, di depan kereta ada jalan masuk. Mantul. Oke, siap-siap teman-teman. Apakah si Catnap akan ada di sini? Tidak ada. Mantap. Mari kita sambungkan. 96%. Ada kunci? Kunci apa lagi nih? Kunci apa lagi itu, guys? Tunggu dulu. Lah. Halo? Nggak ada petunjuk. Tadi yang gue dapet kunci apa, guys? Sky Dome Key. What is that? Sky Dome Key? Oke, sebentar. Bentuknya flower. Hah? Ada di mana? Apakah itu di situ? Kayaknya nggak mungkin deh. Tugas kita belum kelar masalahnya, teman-teman. Sky Dome Key. Sebentar. Aku cek terlebih dahulu. Atau enggak ke arah si Poppy kali ya? Bentar. Nah, ini. Ke arah si Poppy tuh, ke situ tuh, guys. Soalnya setahu gua, di situ juga ada steker ya. Gua ngomongnya sih steker ya. Cuma kalian nggak tahu deh ngomongnya apa. Ah, betul sekali itu tuh. Gambarnya mawar. Oh, let's go. Bisa gua buka? Nice. What is that? Ambil lagi. Oh, kita ambil ini lagi, guys. Oke. Nggak dikasih briefing, bro. Cuma dikasih kunci, mana gua tahu. Kalau gua nggak ngecek sana-sini sih, pasti Miaok tersesat ya, teman-teman. Ini juga gelap banget. Oke, harusnya dengan kabel ini, kita akan mencapai 100% ya. Itu kan 96%. Simsalabim. 100%! Gas production zone. Supaya kita bisa pergi dari sini. Oke. Good luck. Oh no, teman-teman. Apakah ini adalah quest terakhir kita? Ini gue baru main loh. Jangan sampai sudah langsung tamat. Jangan ya. Oke. Katanya ke gas production yang ada di atas sana. Baiklah kalau begitu. Mari saya akan coba masuk ya. Di sini juga masih ada satu PR ya, teman-teman. Yaitu tape. Gue belum sempet nonton tuh tape-nya. Nggak bisa diambil masalahnya. Siap-siap dulu nih, guys.
Aduh. Masalahnya kita sudah dikentayangi oleh si Catnap nih. Jangan sampai tertangkap oleh Catnap ya. Alright. Ah, ini dia. Halo? Oh, kayaknya gue harus taruh ke situ ya. Offline. Coba gue taruh temen-temen. Wah, apa itu? Oh, no! Itu dia Catnap, teman-teman. No! Gue harus ngapain? Wow, serem banget. Guys, gue pengen cobain ya. Kalau ketangkap sama dia, kayak gimana? Nah, ini harus gimana? Oh, pencet. Cobain dulu. Bro, Catnapnya serem banget. Dia udah kayak kucing kelaparan, teman-teman ya. Tulangnya keluar semuanya. Wow, Catnap, apa yang terjadi dengan kamu? Kita nggak bisa taruh baterainya, guys. Wah, tapi itu terornya mantap banget. Keren. Lah, di sini lagi. Oh no, sorry guys. Ntar, gue skip dulu ya. Oke, teman-teman, apakah kalian semua sudah siap menghadapi Catnap yang begitu mengerikan? Itu dia. Serem banget sih dia. Apalagi dia mengeluarkan asap ya di mulutnya dia. Oh, gue harus pencet ini. Oke. Habis itu kayaknya gue harus pencet ini nih. Tuh, kalian lihat tuh. Bro, serem banget itu, bro. Wow. Gue tembak lu. Nggak mempan, guys. Oh. Serem banget. Sebentar lagi kita sampai di atas. Terus kita ngapain di atas ini? Permasalahannya, ini kan ada banyak asap warna merah. Terus gua nggak punya yang namanya masker. Apa yang harus gua lakukan sekarang dong, teman-teman? Oh no. Ada tape. Ada tape, guys. Mantap. Lock berapa tuh tulisannya? Lock 24459. Kita masukin. Nonton dulu. Log code 24459. In relation, experiment 1006. Mereka udah eksperimen yang ke-1000. Prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. Suara apa itu? End of log. Hello. Ready to talk now, are you? I possess a question. Suara dia bisa ganti. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us, beat us, tear at flesh. Do you feel it? There's a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Wah, diajarinnya kayak begitu sih. Hudson aja jadi jahat. Dia cuma mau survive berarti ya, teman-teman. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Weh, serem banget. Prototype-nya serem banget, teman-teman. Dia bisa berbicara seperti Poppy berarti ya. Kayak Hagiwagi, Kishimishi sama sekali nggak bisa bicara kan? Tetapi kemarin kita bertemu dengan Dog Day. Dog Day juga bisa bicara ya. Dan sayang banget Dog Day jadi kayak kerasukan ya, teman-teman. Oh no, aku harus kemana ini? Ini ruangan apa ya, by the way, teman-teman? Ada sesuatu di situ. Tetapi aku keliling terlebih dahulu. Ada banyak ruangan. Ruangannya menarik sekali untuk kita cek ya. Sepertinya kosong nih, op. Ya udah nggak apa-apa, sekalian deh gua puterin. Ini sampai lagi ke ruangan TV. Alright, what is this? Kita bisa lompat.
Saving. What is this? Ini ada baterai. Ini baterai juga, teman-teman. Ini juga waduh, baterainya banyak banget. Catnap is coming. Be ready. Tunggu dulu, ini apa nih? Oh wow. What is this? Ini connect ke mana? Ini connect ke sini. Oke, di dalam sana ada baterai juga, teman-teman. Cara ngambilnya begini kah? Oh, I see. Bisa kita ambil tuh, guys. Mantap. Wah, ya ditutup. Oke, untung aja. Wah, ini luar biasa ya teka-tekinya. Ini buat apa nih kalau gue taruh di sini? Ntar ya, gue eksperimen terlebih dahulu, guys. Oh, asap. Jangan bilang nih teman-temanku sekalian, kita harus menghalangi si catnap di bagian sini. Bisa jadi nih teman-teman. Ini apa nih? Ini. Oh no, listriknya mati. Oke. To the left and right side of the room in both the front and back, there should be small with terminals ready for a charge. See yourself. Ambil dong. Oke, di bagian sini bisa. Oh, dikasih asap juga ya teman-teman. Wah, ini ribet sih. Oke. Ada suara. Bentar. Kalau ini gue taruh di sini, harusnya ini dia nyala kan? Nah, tuh nyala tuh. Ini nggak bisa. Oh no. Oke, bentar teman-teman. Gue coba dulu eksperimen. Ini buat apa? Terus ini gunanya buat apa? Oh. Duh, salah pencet mulu. Bentar guys, gue pahamin terlebih dahulu ya. Mumpung kita belum di ngapa-ngapain nih. Oh, I see. Terus kalau nggak salah, di sini ada satu lagi kan? Nah, itu dia tuh. Coba, bentar. Aduh. Harus biasain diri aku, teman-teman. Oh, di situ, ding. Ini ambil. Gak bisa. Jadi teman-teman kayaknya ya, gua disuruh memilih mana yang harus gua lindungin. Asap ini mungkin saja adalah untuk menghalangi sesuatu masuk ke tengah-tengah sini nih teman-teman. Jadi gua benar-benar harus preparation yang mantap dan yang baik ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini kayaknya harus nyala deh. Dan kalau misalnya gua hitung, ada 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya teman-teman. Satu harus ada di sini, ya kan? Karena ini kemungkinan besar gua akan taruh di sini nih, teman-teman. Nah, terus ini juga sepertinya harus gua keluarkan ya. Pertanyaannya, oh no, yang di sini harus dilindungin dong. Oh no. Oke. Gua coba aja ya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalnya salah, maafkan aku. Gua taruh dulu sini. Ini kan cuma nyalanya satu nih. Kita coba. Nice. Time remaining. Oh no! Udah gua duga tuh teman-teman. Wah, ada banyak. Bro. Oh no. Gua harus gimana nih, guys? Ah! Dia datang.
Gua harus gimana? Gua harus gimana? Oh no, bukan di situ. Oke, mantap. Oh no. Masukin. Oke. Berarti tersisa yang di situ kan? Oh no. Oke. Ah! Ibu! Tidak! Harus gimana? Gua lupa! Oh no. Wah! Oh harus ini. Kenapa ini? Insert a new baterai. Hah? Oh, gua harus masukin baterai. Oh no. Maafkan aku teman-teman kalau meninggo ya. Oke, mana baterai? Mana baterai? Baterai baru mana? Bentar guys. Sepertinya ada satu tempat yang harus gua hilangkan, yang di sini deh. Nice. Oh no. Bro. Cepat. Oke, okay, nice. Oke. Seperti itu kah? Kayaknya kita harus seperti itu deh, teman-teman. Wow. What is that? No. Oke. What? Wah, ini bahaya banget, guys. Oh no. No. Wah, gua meninggal ini, guys. Gua meninggal ini. No. Taruh. Nice. Bro, jangan semuanya datang dong. Oke, kita disuruh masukin baterai lagi, guys. Baterai yang mana lagi? Oh, no. Oke. Sabar guys. Gua nggak tahu apakah gua akan berhasil atau enggak. But I try my best, my friend. Baterainya sisa yang di mana aja sih? Yang di situ ya. Oke. Oke, sabar. Oke, nice. Hah, baterai baru lagi. Oh no, yang mana dong? Yang ini nih. Oke. Salah. Gara-gara gua panik. Ayo, yang akurat, Miao Auk. Gue harus gimana? Ini dia bisa lewat sini, bro. Gue gak ada defensif. Oke. Kok jadi tenang? Oh no. Oke. Aman kok. Nol. Oh. Boom! Nice sekali. Let's go! Akhirnya kita berhasil mengalahkan Catnap, teman-teman. Itu dia prototype. Oh, dia takut sama prototype.
Wah, prototipe kejam banget, teman-teman. Kita harus benar-benar berhati-hati dengan prototipe. Tangan kita hilang. Ya, tangan hijau kita hilang. Gue harus gimana dong ini? Udah kelar kah? What should I do? Turun lagi kah? Oh iya, turun lagi. Bener gak ya? Harusnya tadi ruangannya sempit doang sih. Oh no. Apakah kita akan melawan catnap, teman-teman? Semoga aja enggak ya. Wah, prototipe kejam banget, teman-teman. Padahal si catnap itu berusaha untuk melindungi dia dan membantu dia loh. Dan tiba-tiba saja si prototipe, waktumu sudah tiba. Aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Hahaha. Terus tiba-tiba digituin. Kan sadis banget ya jadinya ya. Gak bisa. Mana? Nice. No sinyal. Harus diapain ini? Ikutin biru-biru. Oh, pencet ini. Sudah selesai? Oh, ini dia. Nyala, guys. Sistem online. Memindahkan gas warna merah ke bagian kiri. Kok nggak kelihatan? Mana gasnya? Lampu nyala. Hayo, lu mau kemana sekarang, Miao Auk? Lu harus kemana, guys? Udah kan? Restart. Kayaknya udah deh. Oh, udah. Tapi di sini harusnya ada cairan warna merah. Udah dipindahin kah? Oke. Gua coba ke sini terlebih dahulu, teman-teman. Ini nih. Good. You're here. Mana, Poppy? You've done it again. The impossible. Just like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Dia dimana sih? Everything is falling into place, thanks to you. Terbuka. Going, then you deserve to have the truth. Oh ya ampun, dia di situ dong. Hi. You came back because of your coworkers. You want to know what happened? Oh. Why? Kita kembali lagi karena teman kita. This is your answer. Itu adalah alasanku. Oke. We called it the hour of joy. The hour of joy. Oke. Jadi karakter kita, teman-teman, datang ke sini untuk mencari teman kita. Karena mungkin teman kita menghilang. Oke, gua agak nge-zoom ya, teman-teman. Oke, ini di ruangan awal tuh. Hagi-wagi. Bergerak langsung, guys. Ditangkap-tangkepin masing-masing anak kecil. Oh no, ada darah, berarti meningsoy. Semuanya pada lari. Oh no, itu Mami. Mami Lake. Ditangkap terus dilempar. Ini siapa lagi nih? Gue gak bisa lihat lagi itu siapa. Guys, jelasin dong itu siapa. Laba-laba. Oh. Semuanya memakai topeng. Ini kisi-misi kayaknya, guys. Ini kisi-misi kayaknya. Oh, ilmuwan-ilmuwannya langsung meningsoy semuanya. Oh, ini toy box. Toy box. Ngamuk, terus keluar. Oh, itu catnap. Oh no, semua anak kecil meningsoy, guys. Waduh, dikumpulkan menjadi satu di satu ruangan. Ruangan yang di belakang dong. Ini ruangannya Poppy. Yang adalah lambang bunga tuh ruangannya Poppy.
Poppy, apakah itu jawabannya selama ini? I remember hearing every moment of it. It went on so long, so agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. I remember their cries. Oh no. What's going on? Why is this happening? What are those things? Apa yang menyebabkan mereka semua tiba-tiba langsung menjadi jahat ya, guys? They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Oke, si misi, diampun, kaget gua. For this, for everything. Jadi katanya semua badan teman-teman yang sudah meningsoi di bawah ke bagian bawah dan mereka memakan badan-badan tersebut. Poppy mau kemana, Poppy? Oh, aku ikut. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Oh iya, kayak kita bareng Poppy ke bawah, guys. Dan tadi kan dia bilang di bagian bawah ada banyak banget badan-badan yang sudah dikumpulkan. Dan abis itu dimakan. Serem banget, cuy. Boleh memilih aku di sini aja nggak? Nggak ke bawah. Nah? Nggak bisa gue lihat nggak tuh? Waduh, guys. Ada ujungnya nggak? Wah, kayaknya nggak ada ujungnya deh. Kisi-misi. Aku pergi dulu. Bye-bye. Yang benar ya kamu ya. Aku bantu nih. Kayak gak bisa deh. Oke, gue pastiin sekali lagi teman-teman tidak ada sesuatu yang terjadi. Terus ini gue dapat baterai kan. Sepertinya ada ruangan. Ini baterai sebenarnya bisa gue taruh di sana. Coba dulu. Soalnya... masa iya kita dikasih baterai terus kita tidak gunain baterainya, teman-teman? Nah, ruangan ini udah kan? Ya udah. Guys. Ini udah belum sih? Oh. Ini kan yang kita dapat si tembakan kita kan? Ini udah belum, guys? Coba ya. Coba dulu sebelum gua pergi. Grepek. Oh, ini udah. Ini mah di awal banget ya. Aku butuh yang warna hijauku. Loh, kok ada? Guys, tiba-tiba kok sekarang tangan hijau gua ada? Udah balik kah? What? To break long falls. Okay. Waduh. Udahkah? Kayaknya udah sih, teman-teman. Thank you. Coba. Gua cek dulu ya. Ada sesuatu kah? What's the time? Play time. Ah, enggak ada apa-apa, teman-teman. Itu mah udah pernah gua tonton. Ya udah, nggak ada apa-apa teman-teman. Ini untuk ke ruangan sebelah sini aja nih, ya kan? Coba make sure ya. Yep. Ya. Harusnya buat ke ruangan sebelah situ doang. Oke lah kalau begitu teman-teman. Yuk, mari kita pergi dengan Poppy untuk ke bawah. Dan apakah yang akan kita temukan di bawah sana? Mari kita lihat teman-teman. Ayo Poppy. Kok gak bisa? Oh, lewat sini. Kamu mau lompat-lompat aja ya. Lewat sini lah. Alright. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... What? Apa itu? What she doing? This is... No!
misi. Nah, udah tamat ternyata teman-teman. Guys, kisi misi kenapa? Tempatnya tertutup gara-gara bukit kisi misi diserang ya. Tetapi pertanyaannya, siapa yang menyerang kisi misi? Suaranya kayak gua sama sekali nggak kenal masalahnya. Dung, 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 dung. Siapa yang menyerang kisi misi, teman-teman? Aku tidak tahu itu siapa. Kan jadi bikin penasaran ya. Ada beberapa pertanyaan gua yang sudah terjawabkan di dalam game yang satu ini. Tetapi dengan adanya misteri lagi, jadi banyak pertanyaan gua nih, teman-teman. Luar biasa sekali. Wow. Jadi sudah terjawabkan ya teman-teman, banyak hal yang akhirnya gua mengerti. Di awal gua kira tuh gua kesini untuk mencari anak gua atau anak kecil lah. Ternyata gua datang kesini itu untuk mencari rekan kerja gua, teman-teman, yang mungkin saja menghilang. That's why ada beberapa karakter yang bilang, "Ah, sepertinya kamu pernah kerja di sini," gitu loh. Dan juga tadi si Poppy bilang, "Kamu datang kesini untuk mencari teman kerjamu, bukan?" Nah, inilah yang terjadi. Inilah jawaban yang terjadi. Dan semuanya dibikin meningsoy oleh para boneka-boneka yang ada di playtime. Nah, mungkin saja nih teman-teman ya, dia kan masih mau mencari temannya. Jadi dia mau make sure untuk ke bawah untuk mencari mungkin satu temannya, dua mungkin jasad temannya supaya dia mungkin bisa kubur secara proper. Ketiga, atau enggak dia memang penasaran aja teman-teman mau ngikutin si Poppy untuk ke bawah ya. Manakah yang benar? Aku pun tidak tahu. Terus siapa yang tersisa dong? Kisi-misi tadi diambil. Hagi-wagi udah kelar. Si catnap yang paling jahat juga udah kelar, teman-teman. Diambil semuanya sama si prototype. Dan apakah teori kalian benar, teman-teman? Apakah si prototype ini lagi mengumpulkan semua boneka untuk dia jadiin badannya dia, ya kan? Mungkin aja ya. Kita akan lihat teman-teman di chapter keempat mungkin. Dan gua gak tahu apakah tahun depan bakal keluar atau mungkin setengah tahun lagi atau lebih cepat lagi. I don't know my friend, tetapi game yang satu ini memang bikin penasaran ya. Gua penasaran dengan si prototipenya sih. Nanti kepalanya Hagiwagi, tangannya catnap, tangan kirinya kisi-misi, badannya dia si misalnya si Dog Day. Atau enggak tangannya dia atau kakinya dia si Mami. Widih. Bakal jadi seperti apa? Mungkin ini baru teori ya teman-teman, belum tentu benar nih. Bisa jadi dia tetap menjadi si prototype. Dan juga ada beberapa dari kalian yang bilang, katanya tadi kan kita udah sempet nontonin tentang interview dengan si prototype-nya ya kan. Si Poppy dan juga si prototype ini ada kesamaan teman-teman. Sama-sama mereka itu bisa merasakan sesuatu dan juga bisa berpikir. Tetapi mungkin si Poppy ini lebih ke arah berpikir untuk hal menyenangkan anak kecil. Sedangkan si prototype ini karena dia disiksa terus-menerus teman-teman, makanya mungkin ya dia menjadi jahat dan dia juga menjadi orang yang pengen bereksperimen gitu loh. That's why ya itu kalian lihat tuh banyak banget kan yang meningsoy gara-gara mungkin eksperimennya si prototype. Gue juga masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan para boneka ini sehingga mereka itu menyerang manusia. Itu juga gue gak tahu apa triggernya. Apakah memang si prototype ini yang mengkonekin ke semua kepalanya yang ada di sini? Jadi mereka semua menjadi jahat teman-teman? Atau apa gitu loh. Gue gak tahu sama sekali teman-teman. Cuma ini memang teori yang sangat menarik yang sebenarnya pengen banget gitu loh gue ulik. Cuma gak ada clue lagi guys. Gue ada clueless sama sekali, clueless. Wow, dan sorry banget teman-teman. Untuk episode kali ini mungkin cuma 30 menitan. Dan ini gue lagi apresiasi aja untuk melihat kreditsnya ya. Jadi ketika kalian lagi bermain game ya ini cara salah satu cara untuk mengapresiasi kredits-kredits yang ada gitu loh. Kedepannya apa yang akan terjadi? Apakah kita akan turun ke bawah bersama Poppy? Dan di bawah sana teman-teman bakal ketemu lebih banyak lagi. Kita bilangnya apa? Boneka aja kali ya teman-teman. Kalau misalnya Five Nights at Freddy kan animatronic. Kalau misalnya di sini kita bilangnya boneka aja. Apakah akan ada boneka baru lagi teman-teman seperti catnap yang akan menghadapi kita? Atau jangan-jangan chapter keempat adalah chapter terakhir kita untuk melawan si prototype. Woo!
Kita tunggu aja ya. Guys, lama sekali ini. Aduh. Saran gua ya, ayo dong makin banyak dong game-game yang langsung ditranslatein ke bahasa Indonesia, ya kan? Walaupun memang bahasanya bahasa Inggris gak apa-apa deh, tapi translatannya bahasa Indonesia. Sekarang teknologi tuh udah pada canggih-canggih gitu loh. Kenapa gak bisa secepat itu gitu loh, dalam bahasanya langsung ditranslatein ke Indonesia. Walaupun memang mungkin gak akan perfect ya teman-teman bahasa Indonesianya, tetapi at least kalau ada kan jadi seneng teman-teman. Yap, kelar sekelar-kelarnya chapter ketiga yang satu ini. Gua berharap kedepannya game-game atau industri game di internasional teman-teman memiliki bahasa Indonesia seperti bahasa China, ya kan? Terus beberapa bahasa juga kayak Rusia, bla 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 bla. Semoga ya, semoga. Itu cita-cita gua bermain game yang keren, yang bagus, yang ada lore-nya tetapi bahasa Indonesia. Hihi. Ya udah teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Poppy Playtime chapter ketiga dan diakhirin dengan misteri yang masih banyak sekali teman-teman. Apakah yang akan terjadi dengan chapter keempat? Apakah yang akan terjadi juga teman-teman dan jalan cerita di chapter keempat? Nanti kita lihat saja ya teman-teman. Semoga aja nggak lama-lama dah keluarnya. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Pa-uh.